بالله من الشيطان الرجيم. بسم ballroom di Hotel Lumiere yang berada di lantai 2. Sudah ditata sedemikian cantik ruangannya dan rapi. Ada pondok-pondok. Di sini ada gulai kambing. Ada dua pintu nanti yang akan dibuka ketika acara akan dimulai pada jam 19:19 PM this evening. So, these two doors will be open. Ice cream, okay. And here are the white rice, fried rice, tumis broccoli saus, gulai cumi terong Medan, ayam goreng palasan, daging sapi lada hitam, kerupuk sambal acar, etc. Sup ayam asam pedas. There are a lot of variative menu here. Dim sum. Okay, come up here. This is the main room where the
bride and the bridegroom will be sitting there with the music. Still have some here to it. Sop ayam pedas, kotak-kotak saus, es campur, French pastry, assorted pudding, sliced fruit, tahu gejrot, and rujak pengantin. With rice, fried rice, same like before, tumis. This area is for VIP area, for the VIP guests. There will be in focus here. In focus, there is a slide scenery that maybe the history of these two bride and bridegroom will be sorry about them. Yes, the bride and the bridegroom here, father, mothers, parents on the left side and the right side. So nuansanya adalah white color combined with green leaf and with this orange, light orange. I like this flower. I like this flower, so beautiful. Okay guys, this is the well organized, well preparation for this wedding party tonight at 19 p.m. for Dita and Delon. Okay, Dita and Delon, sama waki, sakinah mawaddah warahmah. Thank you.
Jepang. Dia mau cari pulau cua Bapak inilah bapak sama ibunya Delon. Thank you.
dan masih dengan tetap pada budaya Makassar, Pak Usman. Thank you.
hati yang bertaut telah membawa pasangan yang berbahagia pada malam hari ini, yaitu Muhammad Mikael Delon AMD ATT 3 yang merupakan putra dari Bapak Humphrey James Wae dan Ibu Johanna Wae, yang tepat pada tanggal 8 Agustus 2021. Saya memberikan tepukan kebahagiaan untuk kedua mempelai kita. Terima kasih banyak, dan pastinya kehadiran Bapak dan Ibu pada malam hari ini benar-benar memberikan kebahagiaan, rasa sukacita yang luar biasa untuk kedua mempelai dan juga keluarga. Sebagai ucapan terima kasih, akan ada penyampaian ucapan terima kasih atau sambutan mewakili kedua keluarga besar. Wa'ala syurufil anbiya'i wal mursali Sayyidina wa maulana Muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Bapak Malik Rimpo dan Ibu Titik. Juga sama-sama kita hormati keluarga besar dari pengantin putra Ayahanda Hafiz Kirab Ida Tariyat. Mohon maaf, sama-sama kita hormati keluarga besar dari mempelai putra Bapak Muhammad Umri Jabis dan Ibu Johanna. Tidak ketinggalan yang berbahagia kedua mempelai Muhammad Mikael Delon dan Dita yang saya hormati, seluruh tamu undangan yang hadir di sini dan andai taulat yang saya muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tasyakur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pernikahan Ananda Muhammad Mikael Delon dan Dita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada manusia terbaik, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, seluruh tamu undangan yang saya hormati, di sini kami mewakili kedua orang tua mempelai mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir di tempat ini. Kami ucapkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikut. Selamat datang telah menghadiri acara yang sangat berbahagia anak kami yang bernama Muhammad Mikael Delon dan Dita. Kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan para hadirin yang hadir di tempat ini. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf apabila kami keluarga menyediakan tempat ini kurang nyaman,
kami mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya, tapi alhamdulillah adem, tenteram. Insya Allah ini nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kemudian yang terakhir, kami mewakili keluarga besar kedua mempelai, mohon doanya kepada para hadirin, mudah-mudahan anak kami bisa menempuh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak telah menyampaikan sambutan mewakili kedua keluarga besar. Boleh kembali dan juga telah memimpin doa untuk kebahagiaan khususnya kedua mempelai kita dan juga keluarga umumnya untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini agar selalu diberikan kesehatan. Dari desa Ayu Astuti. Iya,
banyak sudah mengundang aku untuk menjadi bagian di hari bahagia ini. Mama dan Papa dari Kadita, terima kasih banyak juga sudah mengundang. Yang pasti acara malam hari ini luar biasa, tamu undangannya banyak, seru, pecah, ada nyanyi, ada joget. Teman-temannya mau TikTok bareng sama saya dan juga tim WO. Yang pasti seru semua, dan mudah-mudahan doa yang diantarkan oleh semua tamu undangan bisa menjadikan Kadilon sama juga Kadita jadi keluarga yang selalu saling mencintai sampai akhir mereka berdua sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan puas ya Ibu dengan performa kami. Puas gak Ibu? Puas. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti ya Bu ya, di acara-acara yang lain. Mungkin sunatan anaknya Kak Dita sama Mas Dewa nanti ya, kita yang bikin acaranya. Terima kasih, terima kasih. Closing aja ya sambil nunggu itu. Tunggu video ini. Sepatah kata dari pengantinnya. Sambil itu kita closing dulu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran seluruh tamu undangan. Terima kasih untuk semua hantaran doa yang telah diberikan, yang nantinya insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa dari anda semua, menjadikan kedua mempelai kita Delon dan juga Dita menjadi keluarga yang selalu berbahagia, diberikan rezeki yang melimpah, keturunan yang cantik, ganteng, soleh dan soleha, bisa mencapai sakinah, mawaddah dan warohmah dalam rumah tangganya. Sekali lagi saya Herman Pramudita dan seluruh ruku dari Wonderful Wedding Organizer Hotel Lumiere Jakarta, Jati Decoration, Nadir Zafran Fotografi undur diri. Sekali lagi selamat untuk kedua mempelai, semoga selalu berbahagia sampai akhir hayat mereka berdua. God bless you all. Selamat malam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya memberikan tepukan yang luar biasa untuk kebahagiaan Delon dan juga Dita. Terima kasih. Happy wedding, happy wedding, happy wedding. Iya, biarin. Aku mau minta waktu sebentar. Sebentar. Bilang. Iya ya, fotoin, fotoin, videoin. Empat, satu, dua, tiga. Lagi senyum, oke kantor. Ya, sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke. Tangan dia dari kiri dan kiri. Itu makanan yang saya kambing pasti makan. Di tahun Delon berikan sepatah kata, kasih tempat kepada seluruh yang sudah hadir. Silakan. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir. Terima kasih juga doa. Terima kasih. Terima kasih. Lagi tahu lagi lagi. Ya. Ya ucapkan syukur dan terima kasih kepada semua yang hadir. Ya. Barengan ya. Iya barengan. Oke. Satu dua tiga. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Ya, syukur alhamdulillah. Ya, semua acara sudah berlangsung dengan baik. Ya, kami semua mendoakan semoga Dita dan Delon menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Lagi satu kali, semoga Dita dan Delon menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin.